Hey guys, sudah 30 menit Anda main suara di sini nemenin kalian semua. Tapi jangan khawatir, kalian bakal ketemu lagi sama Anda besok di jam yang sama, tentunya di 101.2 FM. Nah, buat kenangan manis, satu lagi terakhir di segmen ini dari Anda. So, 5, 4, 3, 2, 1, Anda main suara. Bye-bye! Sama teman-teman walaupun cuma secara virtual. Saya juga merasa senang karena saya bisa bertemu lagi dengan dosen dan teman-teman. Saya sangat senang bisa bertemu dengan dosen dan juga teman-teman saya melalui via online karena ini merupakan pengalaman pertama saya juga untuk mengikuti kuliah online. Tiba-tiba kita bisa tatap wajah langsung lewat layar. Ada yang kayak gini. Nostalgia lagi, bisa senang-senang lagi, ngobrol, kemudian sharing. Ada tangannya lah juga. Belajar menggunakan cyber unika itu asik banget. Dosen dan mahasiswa jadi bisa lebih komunikatif. Tatanan dashboardnya cyber unika tuh udah rapi banget. Materi pembelajaran jauh lebih accessible. Kita jadi mandul deadline-nya gitu. Jadi kayak misal deadline-nya tinggal 5 jam, tinggal 3 jam. Itu tuh ada yang ngingetin. Jadi mungkin anaknya itu sih. Halo, saya Joko Purwoko, dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Sugio Pranoto. Kami diwajibkan untuk melakukan proses pembelajaran secara daring. Beruntung Universitas Sugio Pranoto sudah menyiapkan aplikasi atau perangkat untuk pelaksanaan pembelajaran secara daring. Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Abraham Bambu, dosen sekaligus ketua program studi ilmu komunikasi Universitas Sugio Pranoto. Mengapa saya memilih menggunakan cyber? Karena pertama, saya mengurangi penggunaan kertas ketika melakukan tugas. Kemudian yang kedua, cyber sudah terkoneksi dengan email mahasiswa sehingga saya bisa ngecek mahasiswa mana yang sudah melakukan tugas maupun yang belum. Terkait dengan kondisi sekarang ini, penggunaan cyber lebih dioptimalkan karena belajar maupun bekerja dilakukan dari rumah masing-masing. Kalau lagi social distancing kayak gini? Lagi social distancing? Ada tugas, ada ujian, gak usah repot. Soalnya kita bisa ngerjain kuis sama tes, gak bisa di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja. Stay at home. See ya.